onde vai chamar ele? Minha araca, minha araca, amigo. Minha araca, untuk apa? Untuk ular kah? Ular. Banyak. Itu ulam kah? Ulam. Tidak bukan ini, dia bukan ini, tembok kau. Ini kurang mana? Hanya orang guys, jadi kita beli ini buah kepayang di pasar Satok. Ini rupanya buah payang, belum pernah makan ini buah payang, baru jumpa di Kuching guys. Nanti mabuk ke payang. Kalau begini berapa? Itu apa? Itu untuk apa? Campur sayur. Ayam. Ayam. Buat ya. Kalau campur di sup. Aroma dia akan keluar. Kasih ya. Oke guys, jadi kita beli juga ini daun sup Dayak. Sup Dayak. Kita beli di Pasar Satok. Pasar Niaga Satok. Kita mau coba guys. Ini yang makanan Bidayo yang ada di sini. Post time lain yang mau boleh guys. Buah yang tidak pernah jumpa nih, banyak buah yang tidak pernah jumpa. Ini warna-warni, warna-warni lada. Berapa harga tuh? Berapa harga? Ini 3 ringgit. Ini sapi kronong, ini jauh untuk goreng. Ini kronong. Kronong, kenapa ya terbit kronong? Kedut, kedut. Boleh tumbuh kan? Boleh tumbuh juga. Ya. Ini cuma ini dengan tanam itu polybag, petigasi. Petigasi. Ya. Tanah campuran tapi ini subur. Terima kasih ya. Ya ya sama-sama. Ya. Ya itulah. Oh pergi jalan-jalan sini.
ini apa nama? Tuhau juga. Tebus. Oh. Orang Sabah bilang tuhau. Bambu kan? Karena si Emma, Emma. Emma apa nama itu masak ayam sini tuh? Tamso, ah, Pansu. Pansu. Ada khas. Oh, ayam Pansu. Ayam Pansu. Ya. Baca buat rumah. Oh, besar nih bambu nih. Asam maging. Ini bambangan Beneng. Tempat kita. Tempat bambangan kan? Durian Belanda. Sama juga tempat kita nih, durian Belanda. Ya buat jeruk pun boleh. Ya betul. Iya. Kembang. Ini apa ya? Ini apa? Kesum. Senang hidup kah? Ya. Duit tembus depot ini kan? Beli tanam ni. Duit. Ambil satu lah. Tiada di Sabah nih. Ada ke? Tidak ada. Ya tapi payah-payah sikit dia ada nih. Oh. Baru di mana kah? Di Ladak. Ada tu. Ya. Pernah kerja? Oh, ini lah. Oh, kita tentera kah? Sudah pensiun. Sudah pensiun. Apa nama ini sayur? Kokosum. Oh, try lah. Okay, guys, jadi kita beli daun kosum. Kosum. Ini daun kosum. Banyak sudah kita beli. Oh, tanam.